as salaamu alayku mu ahmatullahhi wa barokaatu Inalhamdallah Nahmadduhu wasta inuu watag firuh Wana adu billah himing sururi ang fusinaw min sayiati aina mayah dilah fala mudillalah wa mayyud ma ma lilfa hadiyalah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتَّقُوا الله وقولوا قَوْلًا سَدِيدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اياذا بالله من النار Amma ba'd Sidang Jum'ah Yang berbahagia Di Masjid Imam Mukbil Al-Wadi Di Darmasraya Sumatera Barat Yaqulu ta'ala Fi kitabihil karim Allah berfirman di dalam Surat An-Nisa Wama kotaluhu Wama salabuhu, Maka Tidaklah Mereka itu membunuh Isa ibnu Maryam, wa buhu, dan tidaklah mereka menyalib Isa ibnu Maryam. Walakin Subiha Lahum, akan tetapi Allah mengambil orang yang lain, Subiha Lahum, yang mana orang ini dipersiskan dan ditampakkan seakan-akan Nabi Isa alaihi salam subihalahum ditampakkan sehingga mereka mengambilnya dan mereka membunuhnya dan mereka menyalibnya dan bahkan dikatakan di dalam akhir dari ayat ini balrafa'a Allah ilaihi bahkan Allah mengangkat Isa ibnu Maryam kepada dirinya. Maka dari ayat ini barakallahu fikum masih berhubungan dengan silsilah tentang alamat dari kiamat al kubro Setelah di dua pekan yang lalu kita membahas tentang bangkitnya dajjal, the rise of dajjal dan juga diceritakan bagaimana sifat dan ciri-ciri dajjal maka sekarang kita beralih kepada alamat kubro dari hari kiamat yang pasti akan datang adalah the descent of the Isa al-Masih maka turunnya Isa alaihi salam maka di dalam pembahasan turunnya Isa alaihi salam dari judul saja turunnya Isa. Maka ini berhubungan dengan diangkatnya. Naam. Kapan diangkat Isa alaihi salam? Di zaman dulu. Di saat mereka mengira orang-orang Yahud yang ingin membunuh Isa alaihi salam karena membawa dakwah tauhid, maka disebutkan di dalam kitab-kitab mereka. Mereka membeli dari murid Isa yang bernama Yahuda Al-Iskariot yang nama mereka dinamakan dengan Judas Iskariot maka dibeli dengan kepingan-kepingan dari perak dikatakan hanya diberi 15 keping perak untuk menunjukkan di mana Isa ibnu Maryam. Maka akhirnya disebutkan dari kisah yang masyhur bagi orang-orang an di dalam Injil yang sudah berubah bahwa akhirnya Judas menunjukkan kepada orang di majelis yang akan dia cium maka di saat Judas mencium itulah Isa ibnu Maryam maka ambillah dia. Maka akhirnya Judas mencium orang yang ditampakkan oleh Allah walakin subihalahum maka Allah menampakkan pengganti dari Isa ibnu Maryam kemudian akhirnya dia ditangkap dan dia disalib dan dibunuh maka mereka semuanya sepakat kelompok orang-orang ahlun nasoro bahda, bahwa pengkhianat judas itu sendiri yang Allah tampakkan maka akhirnya dia diambil dan disalib dan inilah yang dikatakan oleh kelompok orang-orang nasoro Kemudian setelah mati tiga hari kemudian Dengan istilah mereka kebangkitan Isa Maka kuburnya terbuka Dan naiklah dia Bergabung bersama Allah Bapaknya Maka ini Keyakinan mereka yang salah Bahwa yang di Bunuh Dan yang disalib Bukan Isa Ibnu Maryam Bahkan Allah mengangkatnya dalam keadaan mulia di sisinya, dan bukan dia menjadi anak Allah. Maka di sini, di dalam ayat yang kami sebutkan, maka penafian dari Allah atas keyakinan orang-orang Nasoro yang salah, wahua bukanlah. Isa ibnu Maryam yang dianggap dengan Allah anak Allah maka dia disalib dalam penderitaannya dikatakan penebus dosa seluruh orang nasoro maka ini tidak benar wama wamasalabuhu walakin lahum tetapi Allah tampakkan orang lain gantinya dia dan disalib dan dibunuh maka Allah mengangkat Isa di sampingnya lalu dari sinilah the descent of Isa ibnu Maryam akan diturunkan Isa ibnu Maryam ke muka bumi ini yang kedua kali untuk apa? Untuk menafikan keyakinan orang-orang Nasoro. Maka sekarang kita masuk kepada alamat dari alamat kiamat al kubro. Maka turunnya Isa the descent of Isa ibn Maryam adalah alamat kubro. Lalu bagaimana sifat-sifatnya? Yang pertama, tidaklah diturunkan Isa ibn Maryam kecuali mempunyai tugas. Yang tugas ini sangat diharapkan oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang yang penuh khayalan, yang mana mereka dengan istilah heal the world ataupun save the world, mereka akan change the world, mengubah dunia dan menolong dunia dari mara bahaya dan dari kehancuran, sehingga mereka mengarang-arang dari superhero-superhero yang khayalan saja. Maka Isa ibnu Maryam diutus dan hakikatnya adalah sebagai hero untuk bumi ini karena Allah mengutus dia dengan dua tugas. Di antaranya dari tugas menyelamatkan dunia save the world. Yang pertama Allah mengutus dari sifatnya untuk membunuh Dajjal al kadzab al awar maka telah datang diriwayatkan oleh Imam Muslim An Nawas ibni Saman dari sahabat Nawas ibnu Saman Fayan Isa ala manaratil bayro syarqi yang mana dia akan turun di mana putih, yang ada di timur syarqi Syam di timur dari Suria sekarang maka di saat Isa turun, fayat lubuh dajjal. Maka dia meminta kepada dajjal untuk datang kepadanya. Fayudrikuhu. Maka Nabi Isa akan mendapatinya. Fayatluhu tuluhu bibabiluddin. Maka Isa akan membunuhnya di pintu lud. Dan itu semuanya akan jelas dengan datangnya waktu. Ini tugas yang pertama. Kemudian, setelah itu Isa menemui dari kaum Muslimin yang pada saat itu melawan Dajjal, dan Isa merahmati mereka, dan mengusap dari wajah-wajah mereka, dan membicarakan tentang derajat di surga yang akan mereka peroleh. Kemudian, setelah itu apa tugas yang lainnya? Tugas yang lainnya juga, save the world heal the world mengobati dunia dan menyelamatkan dunia dari siapa yang kedua dari petaka yang besar setelah dajjal yang menjadi alamat juga tentang kiamat al kubro keluarnya yajuj wa ma'jud. maka diutus nabi isa yang merupakan the hero untuk orang-orang yang di muka bumi ini setelah membunuh Dajjal Maka dia pun ditugaskan oleh Allah Untuk menyelamatkan dunia Membunuh Ya'jud Wa Ma'jud Maka Di dalam hadis Masih diriwetkan oleh Imam Muslim Dari Nawas ibni Sam'an Suma ila Isa Bi'annahu Qad akhruja Qad akhruja ibadan li bahwa dia mewahyukan inallaha qad akhroja ibadan li bahwa aku kata Allah telah mengeluarkan hamba yang aku sembunyikan maka faharazallahu isa ilatur maka Allah menyelamatkan Isa dan serdadu-serdadunya untuk naik gunung tur Fa'akhraja wa Maka dikeluarkan Ya wa ma'jud. Akan menguasai dunia. Dan menghancurkan apa yang ada di hadapannya. Dan mereka jumlahnya sangat banyak. Disebutkan di dalam hadis nawas ini. Fa'awaluhum yalqa an-nahr aul Maka awal dari serdadu mereka ya'jud wa ma'jud. Melewati sungai ataupun melewati danau awal dari mereka fasyaribu awal dari serdadu-serdadu mereka minum dan berjalan terus dari jumlah yang banyak minum dan berlalu minum dan berlalu maka orang yang terakhir dari serdadu mereka lakot kana maka sebelum saudara-saudara kita yang lewat tadi di tempat ini ada air Mana sekarang habis diminum oleh mereka Menunjukkan bahwa jumlah mereka sangat besar Maka diperintahlah Nabi Isa untuk naik ke Gunung Tur Agar selamat dari mereka di muka bumi yang penuh Dengan Ya'jud wa Ma'jud Kemudian dalam peperangan yang dahsyat Arsalallahu nagofa firqabihim maka jumlah mereka yang sangat besar Allah menolong Nabi Isa dan Nabi Isa menghancurkan mereka dengan apa arsalallahu yursilullahu nagofa firqabihim Allah mengutus nagof maknanya adalah duda maknanya adalah cacing satu cacing kepada mereka setiap mereka mendapatkan satu cacing, Firaq pada leher-leher mereka. Kalafarosa, Bil Maut, Wahidatan, maka mereka akan mati. Yusbihu, Kalafarosa, Bil Mauti, Wahidatan, maka mereka di pagi harinya akan mati bergelimpangan dengan cacing-cacing yang ada di Rokobatihim di leher-leher mereka. Setiap orang akan mati dari Ya'juj wa Ma'juj dan mereka dari Bashar. Mereka dari Bani Adam, bukan dari jin dan bukan dari kelompok setan, tetapi dari Bani Adam dan mereka jumlahnya sangat banyak. Maka setelah mereka merusak dunia dan akhirnya bertemu dengan Isa dan Isa berperang dengan serdadunya bersama menghancurkan mereka dan Allah mengutus cacing di setiap leher-leher mereka Maka mereka disebutkan di dalam hadis Fayah bitu Isa wa ashabuhu minal jabal Maka turunlah Isa dengan para sahabatnya ke muka bumi yang rata Maka layajidu wada'al ard shibran illa malaahu zahmuhum wanaknuhum maka tidaklah ada dari satu jengkal saja di muka bumi satu jengkal di muka bumi kecuali dipenuhi oleh mayat-mayat yang berserakan satu jengkal itu dan dalam keadaan membusuk dan bau busuk maka semuanya mati dan saking banyaknya tidaklah di muka bumi ada satu jengkal kecuali dipenuhi mayat-mayat mereka dalam keadaan busuk. Kemudian disebutkan di hadis Nawas ibnu Sam'an. Allah mengutus burung-burung yang besar. Yang menyapu mereka. Membawa mereka satu persatu. Maka berapa banyak dari burung-burung tersebut. Karena ya wa Ma'jud jumlahnya yang sangat banyak. Maka burung-burung membawa mereka ke laut. Dilemparkan. Maka setelah itu Allah sucikan bumi. Fayan zilul motor. Maka akan terus turun air hujan. Sampai wabaron. Sumur-sumur di setiap rumah akan dipenuhi. Dan disucikan bumi dari bangkai dan bau darah mereka. Maka inilah dari dua sifat the descent of Isa bin Maryam. Sifat dari turunnya Isa ibnu Maryam yang membawa tugas-tugas di antaranya menyelamatkan bumi dari dajjal. Dan yang kedua, save the world from Ya'juj wa Ma'juj. Menyelamatkan bumi dari Ya'juj dan Ma'jud Dan kemudian yang ketiga, Fayahku fil ar bi syariat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam maka Nabi Isa akan duduk menjadi pemimpin di negeri ini. Namun kepemimpinannya mengikuti syariat apa? Apakah mendatangkan Injil yang lama? Tidak. Apakah diturunkan syariat yang baru setelah Al-Quran? Tidak. Apakah mengajari ajaran setelah ajaran Nabi Muhammad? Padahal Nabi Muhammad disebutkan wahataman nabiin dan nabi terakhir. Maka jawabnya tidak. Bahkan dia akan menjadi imam di muka bumi ini, memimpin kaum muslimin dengan syariatil Islam. Maka ini menjadi pendalilan bahwa pada zaman itu tidak ada lagi yang mengaku beragama Nasoro, yang mengatakan "aku menyembah Isa, Anak Allah, dibantah dengan Isa yang hidup pada saat itu", dan hidup pada saat itu membawa ajaran Islam, tidak mengajak untuk menyembah kepada trinitas Allah Bapa, dan disebutkan Untuk anaknya Dan untuk ruhul kudus Yang mana Trinitas ini Mereka mengatakan di saat berdoa Mengetuk kening For the father Mengetuk tang, dada kanan And his son Dan anaknya Isa Anak Allah Dan juga dada yang kiri And the soul of the spirit Ditakwilkan kepada Jibril Ataupun istri Allah Katanya Maryam Ia dan Bila Maka semuanya sirna Tidak ada lagi gereja-gereja maka disebutkan oleh Imam An Nawawi di saat mengeluarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Maka berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ala wa la yusikanna yanzilu isabnu Maryam fayahku fil ar hakaman muksifon fayak sirus saliba. Wayaktulul khinzira. Hudul jizyah. Maknanya. Bahwa akan datang dekar Setelah meninggalnya aku. Kepada kalian kaum muslimin. Yang hidup kelak. Menjelang alamat kubro. Maka akan datang turun Isa ibnu Maryam. Setelah membunuh Dajjal. Di kisah hadis yang datang dari Nu'man dan membunuh Yajuj wa Majuj maka kemudian akan duduk di muka bumi menjadi pemimpin dalam keadaan hakaman muksifan dalam keadaan pemimpin yang adil semua kesejahteraan bagi seluruh manusia and justice for all kebaikan untuk seluruh manusia kemudian disebutkan yuksirus salib maka dia memerintahkan agar salib-salib itu dipatahkan. Tidak ada lagi yang menyembah salib, tidak ada lagi yang menyembah Isa, Anak Allah, tidak ada. Dan Isa datang bagaikan pemimpin atas mereka. Yang kedua, wayak tulul khinzir, maka seluruh babi-babi diharamkan dibunuh, tidak boleh dimakan. Tidak ada lagi yang memelihara babi-babi untuk dimakan. Dan yang ketiga, hudul Apa makna jizyah? Bagi mereka orang-orang Nasoro yang tetap Nasoro. Bagi mereka orang-orang yang Yahudi tetap Yahudi. Di zaman Isa. Maka lakum dinukum waliyadin. Tidak ada paksaan agama bagi siapapun. Lakum dinukum waliyadin. Maka bagi kalian agama kalian. Namun mereka harus membayar jizyah upeti. An sogirun di surat taubah. Di mana mereka akan membayar upeti dalam keadaan kehinaan. Maka inilah dari sifat Isa alaihi salam. Yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. al-adhim wa atubu ilaih. Fastagfiruh. Inna